Leh. Cheju apa dos? Tolong ni, tolong ni. Dah dapat foto belah sini. So, tinggal belah sini je. Merebak lagi. Saya rasa kereta terpaksa untuk cover belah sini. Sebab sini penuh dengan mambar. Hostel, hostel. Eh, ni. Hostel, hostel. Sorry, sorry, sorry. Nozzle, depan. Pergi, pergi, pergi. Pergi, pergi. Pergi, pergi. Okay. Dah. Leh, Cheju apa dos? Cai, ai, ai. Belum. Cai. Cai ini, bos berat ni. Tarik, antar, tarik. Oh, masih marah lagi. Eh. Okay, Abi. Tak kena tak? Kena ada api lagi ni. Ada meribah. Sikit lagi. Bapak saya kaki aku tembus tu. Apa? Kaki aku. Lu pergi lepas mana? Lepas aku. Pergi lepas mana je. Terima kasih. Tak lalu. Kecil je. Mantap.
Ini yang lah. Pemanggil ni tadi kan? Saya pun salah. Alhamdulillah kita berjaya apa? Memadamkan api yang mara-mara Ya, mantap. Hari ni apa hijab tak ada kan? Oh, apa hijab tak ada. Semangatlah panggil cyber ni. Kita tengah karantin. Mantap pun lah, game medic. Daripada awal sampai sekarang? Haa, sampai sekarang. Sampai habis. Kita tolong. Tak lah. Apa? Tak kelip je ni. Apa kata? Pulau. Nah ni. Oh, ni. Berapa ni? Ha, tau. Tower? Hmm. Ha? Confident tower. Tower dia nak tower. Lagi bila lah? Langgar. Tak. Eh, ada kunci kita langgar tadi aku rasa. Dah nak tak boleh kan? Ada kan? Langgar lori parking kot. Guna. Ha, nak gulung ke nak ni? Why? Ha. So, senang ni. Dah dah. Memang seorang je ke medik kat sini? Berapa orang? Habis lah. Habis dah? Dia nak main badminton. Hari kira lah kan? Ada yang bagi makanan ni. Kita makan dulu seorang-seorang. Dah lapar gila guys. Dapat rasa sikit pun okey dah. Okay, thank you. Jumpa lagi. Nama apa? Mampus. Oh, lupa nak tanya ni. Mampus. Cakap dengan Ijaz lah. Cakap dengan Ijaz. Alhamdulillah, kita berjaya malam ni. Dah pukul 8.30 sampai sekarang. Itulah yang saya tak dapat nak cakap, lungkai kan. Iaitu, saya teringin nak bersama dengan Ijaz dalam sama cerai bomba kan. Tapi, saya pun datang malam ni respon. Tapi, Abang Ijaz tak ada kan. Tak apalah. Sebab Abang Ijaz karantin, saya doakan Abang Ijaz sehat seperti sedekala dan semua anggota-anggota Bomba Indonesia sehat sempurna. Okey, okay. Jaga diri. Mantap. Alright. Okey, jumpa lagi. Terus. Eh, kau dah makan satu tadi. Kau ada orang tak nak? Okey, rezeki, rezeki. Okey guys, terima kasih makan guys. Aku cakap lah, terima kasih kan. Okay, kita ucap macam masih kepada peniaga lebih ha. Air tebu dapat. Air tebu dapat, minyak dapat. Sekarang hari ni kita dah buang. Incas. Nampak. Incas collab pula hari ni eh. Ha. Dan Incas collab. Ini bukan cik, cik lab. Kita yang buat lah. Nampak lah macam Incas. Haa, petak. Makan, makan, makan. Thank you so much. Kita tunggu guys. So guys, alhamdulillah operasi kebakaran kilang and bengkel tadi berjaya dipadam sepenuhnya. Alhamdulillah lah, api berjaya dikontrol and memakan masa dekat 6 jam dari pukul 8.30 tadi sampai pukul 3 pagi sekarang ni. Kami baru sampai je saja di balai. Alhamdulillah api berjaya dapat berjaya dikontrol and dipadam, and alhamdulillah jugalah tak ada keterlibatan mangsa. So thank you so much juga buat bantuan daripada balai-balai bomba berdekatan, iaitu daripada balai bomba Puchong, balai bomba KLIA. So thank you so much. Tanpa korang tak tahulah kami ni macam mana, sebab kerja 4 orang je dengan api yang besar macam tu. Thank you so much daripada bantuan balai bomba KLIA and balai bomba Puchong. Thank you so much banyak-banyak. And tak lupa juga bantuan daripada orang kampung yang memberi air minuman, makanan macam-macam, burger sampai burger pun aku dapat sebat 2. Padahal muka siapa suruh lambat makan kan diorang. So, tak lupa juga lagi seorang, iaitu yang tadi tu, Gang Rider Medic, iaitu Mahfuz. Thank you so much Mahfuz. If korang tengok video ni, aku nak bagi salute sekali untuk kau sebab banyak membantu kami tadi sampai daripada awal sampai habis. Kau say dengan kita orang untuk bekerjasama membantu kami, memudahkan pesan kami tadi. Thank you so much banyak-banyak Mahfuz. Aku harap kau dapat jumpa Abang Ijaz one day. So, untuk pengetahuan korang, Cik Ju telah collapse tadi disebabkan tekanan darah dia tahu tinggi ke rendah, and dia telah dihantar ke hostel untuk mendapatkan rawatan selanjutnya. So kepada Cik Ju, semoga cepat sembuh and dapat kembali bertugas seperti biasa. And tak lupa juga buat kawan-kawan yang tengah kuarantin minggu ni disebabkan kontak rapat dengan mangsa yang telah disahkan positif. Korang boleh tengok video ni kat video
seluar bomba. So, gua harap kawan-kawan yang lain cepatlah masuk balai. Kami ni berapa orang je kerja sekarang ni. Mari kita semua doakan juga pada Abang Firdaus yang sekarang ni quarantine and disahkan positif COVID-19. Semoga Abang Daus, semoga demo cepat sembuh and dapat bekerja seperti biasa. Amin. Kami rindu kat korang. Kami yang bekerja ni memang rindu kat korang yang tengah quarantine sekarang, sebab korang dah lama sangat cuti kat rumah tu. So, cepat-cepatlah masuk kerja. Semoga cepat sembuh semua and dapat bekerja seperti biasa. So, itu sajalah untuk video kali ni. Thank you so much menonton video ni. And kita jumpa lagi di next video. Korang jangan lupa komen, share, like dan subscribe. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.